Perang kini dijenamakan semula sebagai salah satu bahan utama pemakanan kerana ia didapati lebih baik berbanding gula putih dan kurang kolesterol. Syarikat pengeluar gula Malaysia Central Sugars Refinery CSR berkata usaha ini akan memberi pilihan kepada pengguna untuk mengamalkan gaya hidup lebih sihat di samping mengurangkan penggunaan gula. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CSR Hichamuddin Hassan, syarikatnya juga turut memperbaharui produk stevia dan akan dipasarkan bermula 1 Ogos depan. Dulu RM4.25 per kilo, kita turunkan kepada RM3.50 per kilo kerana we really want the Malaysian consumers to switch to brown sugar. And we hope by bringing the prices down for brown sugar, jangan cakap white pula, brown sugar, kita akan dapat lebih ramai pengguna Malaysia akan dapat menikmati gula yang lebih bagus dengan harga yang bagus. Gula Perang juga akan dipasarkan ke seluruh negara 1 Ogos ini selepas perasmian penjenamaan semula produk itu di Shah Alam.